Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Sesungguhnya kehidupan pada masa ini sudah sangat jauh sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih daripada banyaknya makhluk. Allah utamakan kalian untuk hadir memandang kepada wajah para salihin, para ulama, para musafirin, orang-orang yang datang dari luar dan orang-orang yang ada di dalam. Allah Subhanahu wa taala pilih kalian daripada banyaknya makhluk. Orang-orang tua kita di Hadramaut, dulu mereka para pecinta kepada keluarga Rasulullah, para pecinta kepada habaib, para pecinta kepada para ulama. Mereka senantiasa mendatangi satu tempat di rumah seorang habib yang tua yang bernama Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin. Setiap hari mereka mendatangi rumah habib tersebut. Ada satu masa, satu waktu, Al-Habib Alwi akan membuka jendela rumahnya lalu menengok kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak daripada para muhibbin datang ke rumah Al-Habib Alwi bukan untuk mengambil ilmunya, bukan untuk belajar, bukan untuk hadir majlis ta'lim. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya datang untuk memandang wajah beliau. Lalu dikatakan oleh salah seorang di antara mereka, "Alhamdulillah, saya barusan sudah melihat Al-Habib Alwi. Apa yang kau dapati? Sesungguhnya saya akan kuat beribadah selama satu bulan." Salah seorang di antara mereka, "Alhamdulillah, saya sudah melihat muka Al-Habib Alwi. Saya akan kuat beribadah di dalam satu minggu." Sebagian lagi mengatakan, "Alhamdulillah, saya barusan melihat wajah indah beliau dan saya akan kuat di dalam beribadah di dalam satu hari ini." Tergantung daripada hatinya. Kalau hatinya suci dan bersih, maka dia akan menjadi banyak manfaat yang dia akan dapatkan. Ala qadril mashhad, al-madad ala qadril mashhad. Sesungguhnya keberkahan akan didapati oleh seseorang tergantung daripada pandangannya. Maka pandanglah yang baik-baik kepada para ulama. Salah seorang di antara kita mungkin ada yang beristighfar, astaghfirullahaladzim. Di dalam hatinya dia berkata, "Ya Allah, soleh sekali saya. Banyak sahabat saya yang tidak beristighfar, tapi saya beristighfar. Astaghfirullahaladzim, subhanallah. Indah sekali suara saya. Bahkan istighfar kita perlu diistighfarkan lagi." Na'udzubillah min dzalik. Sungguh jauh sekali. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa berdoa, "Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin." Dekatkan aku kepada orang-orang yang saleh, ya Allah, karena itu adalah obat dari segala obat, obat dari segala penyakit. Obat yang terhebat adalah dekat kepada para salihin.